sebagai menantu kesayangan Presiden Jokowi. Erina Gudono diperlakukan Mbak Ratu oleh Kaisang Pangarep. Baru saja menikah dan berbulan madu, kini Erina Gudono diboyong ke rumah baru Kaisang yang super mewah. Hal ini kian menjadi sorotan netizen sebab rumah mewah tersebut ditaksir seharga miliaran rupiah. Tak kaget jika Kaisang Pangarep bisa memperlakukan sang istri dengan sebegitu mewahnya. Seperti diketahui, Kaisang Pangarep merupakan pembisnis muda yang super sukses. Bisnis Kaisang meliputi berbagai bidang. Bahagianya Erina ketika Kaisang begitu menyayanginya, hingga membuat air mata Erina menetes merasakan kasih sayang dari suami tercinta. Kini tinggal menunggu hasil bulan madu keduanya. Banyak harapan jika Erina dan Kaisang segera diberi momongan. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ajari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya agar gak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Sebagai pasangan pengantin baru, Erina dan Kaisang sangat menyita perhatian banyak netizen. Bahkan beberapa waktu lalu, cuitan di akun Twitter Kaisang sangat membuat heboh. Saat putra bungsu Presiden Jokowi tersebut menuliskan beberapa kelucuan pasca menikah. Setelah menikah, Kaisang terlihat merayakan ulang tahun Erina dengan penuh kesederhanaan. Saat momen tersebut, Erina nampak begitu bahagia dengan perlakuan istimewa Kaisang. Meski sangat sederhana, namun Erina bersyukur bisa menjadi istri dari Kaisang Pangarep. Kini keduanya sudah menempati rumah baru yang super mewah. Bahkan rumah tersebut ditaksir mencapai harga miliaran rupiah. Rumah tersebut dibeli Kaisang Pangarep saat dirinya masih bujang. Dengan hasil kerja kerasnya, kini rumah tersebut dipersembahkan untuk istri dan calon anak-anaknya kelak. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Terima kasih.